بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار، ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى، واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية خيرة الخير حيث كان وأينما كان، فإنك تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم ارزقنا صحبة الصالحين والمصلحين، وأكرمنا يا ربنا بإرشاد العلماء الصادقين المتقين، والثبات على الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم أمين يا كريم. الحمد لله، أتمنى شكرك تكادر الله سبحانه وتعالى pada malam ini. Allah lagi sekali pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dikira sebagai satu pertemuan yang baik di sisi Allah, dan ditulis sebagai satu kebaikan yang akan diletakkan di atas timbangan kebaikan pada hari semua kita akan berhimpun di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majlis yang seumpama ini, seperti mana pada malam ini ataupun pada malam-malam yang lain di sini ataupun di tempat-tempat yang lain itu, akan menambahkan rasa cinta kita kepada agama dan setia pada setiap tindakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perjuangan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya apabila sampai kepada kita peringatan daripada Allah, bila kita diberikan peluang oleh Allah dengan telinga yang diberikan peringatan tentang agama, dalam kesibukan waktu Allah Subhanahu wa taala berikan ruang supaya kita ini ada ruang waktu untuk kita mendengar peringatan daripada agama, sama ada di sini ataupun di tempat-tempat yang lain. Barangkali ketika mana kita duduk di satu tempat walaupun bukan masjid, ada nasihat yang sampai ke telinga kita, dan nasihat itu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan masa depan akhirat. Kalau sekiranya kita menerima nasihat itu dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur, itu sebenarnya satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi kalau sampai peringatan agama kita masih lagi tidak berubah, sama ada yang datang mengaji, datang menuntut ilmu, ataupun kita hidup dalam keadaan zaman ini, kita nak akses kebaikan itu mudah. Nak cari orang yang dia kata dia tak dapat maklumat langsung tentang agama pada waktu ini, barangkali ada tapi susah. Maka ingat, sekiranya peringatan agama itu datang kepada kita tetapi kita sombong, tidak mengambil iktibar daripada peringatan yang sampai itu yang sebenarnya datang daripada Allah, maka esok kita akan menghadap di hadapan Allah. Tindakan kita itu akan menjadi hujah yang akan menyebabkan kita keluh dan tidak ada jawapan di hadapan Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma 'abdin ja'athu mau'izhatun min Allah fi dinihi, ayyuma 'abdin ja'athu mau'izhatun min Allah fi dinihi fa innaha ni'matun min Allah sabaqat ilayhi in qabilaha bi syukrin wa illa kanat 'alayhi hujjatan min Allah liyazdada biha ithman wa yazdada biha sukhtan 'alayhi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma 'abdin mana hamba Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'athu mau'izhatun min Allah fi dinihi, datang kepadanya peringatan daripada Allah,
Walaupun yang cakap itu manusia, tapi kalau peringatan itu berkaitan dengan perintah Allah, ia sebenarnya datang daripada perintah Allah. Mana-mana manusia, mana-mana hamba Allah yang datang kepadanya peringatan daripada Allah. Fa innaha ni'matun min Allah sabaqat ilayh. Maka sesungguhnya peringatan itu adalah sebahagian daripada nikmat Allah yang Allah Taala berikan kepadanya. In qabilaha bisyukrin, kalau dia menerima nasihat itu dengan penuh kesyukuran, yakni ambil i'tibar, ambil ingat dan ubah diri. Wa illa, tetapi sebaliknya kalau dia dengar peringatan tak ubah-ubah juga, tahu beza, tahu kata yang ni batil, yang ni halal, yang ni hak, yang ni haram, yang ni adil, yang ni zalim, yang ni boleh, yang ni tak boleh, tindakan ini baik, tindakan ini tidak baik, bukan dia tak tahu, tahu tapi dia ketegak juga. Illa kanat alaihi hujjatan min Allah alaihi, illa kanat hujjatan min Allah alaihi liyazdada biha ithman wa yazdada biha sukhtan alaihi. Hujjah daripada Allah yang bertambah dosanya di hadapan Allah dan bertambah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ke atas. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan bila kita selalu hadir dalam majlis ini, bukan hadir saja tapi ambil peringatan, ubah diri, cuba untuk kita tingkatkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul, setia kita dengan perjuangan Islam. Yang kedua, kita sebarkan dan sampaikan apa yang kita dapat daripada hikmah yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, supaya kita ratakan muka dunia ini dengan kebaikan dan ajakkan kepada mentaati kita perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, kita sambung kitab kita Fiqh Ad-Daulah karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, wa saddada khutah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bihi fi daraini amin. Kita sambung pada malam ini, lanjut daripada dalil daripada sejarah Islam yang kita sudah baca pada pertemuan kita yang lalu, masih lagi dalam bab yang menunjukkan bahawasanya menegakkan negara Islam, menegakkan undang-undang Islam, mendirikan sebuah kerajaan Islam itu bukan suatu benda yang direka-reka oleh manusia. Ia bukan perkara yang berkaitan dengan demokrasi, tetapi ia sebahagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman tidak ada pilihan. Kalau dia beriman, muslim, mukmin, seorang Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul dan beriman dengan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk dia berpegang dengan keimanan, maka tidak ada pilihan lain selain daripada Islam dalam apa jua keadaan. Kalau dia pilih lain daripada Islam, maka akan jadi fitnatun wa fasadun kabir. Akan jadi fitnah dan juga akan jadi kerosakan yang amat dahsyat. Seperti yang saya sebut pada pertemuan kita yang lalu, dalam apa juga tindakan, Islam suruh kita pilih yang baik. Kalau nak pilih calon isteri, calon suami, nak pilih calon menantu kita, maka kita nak pilih yang baik. Bahkan disebut, Nabi sebut, kalau datang kepada kamu seorang lelaki, yang kamu tengok dia ni kamu redha dengan agama dia. Maksud kamu tengok dia ni orang yang ada agama, maka hendaklah kamu terima pinangannya itu. Kenapa? Kalau kamu tak terima, takun fitnatun wa fasadun kabir, maka kamu terdedah kepada fitnah dan kerosakan yang besar, atau kerosakan yang amat dahsyat. Itu dalam bab membina keluarga. Tuan, membina negara itu lebih besar daripada membina keluarga. Kalau nak pilih calon isteri, nak pilih calon suami yang akan jadi pemimpin rumah tangga kita pun, Islam suruh pilih yang ada agama. Nak pilih calon isteri pun, Allah, Nabi kata fasfar bidzati din daribat yadak, pilih yang ada agama. Takkanlah nak memilih pemimpin yang akan mengepalai, menerajui kerajaan yang kita bernaung di bawahnya itu, Islam bagi kita buat pilihan ikut suka? Pastinya tidak. Orang yang berakal, yang akalnya itu tunduk kepada wahyu Allah, maka dia faham bahawasanya urusan menegakkan kerajaan dan menubuhkan negara Islam ini bukan perkara biasa yang diberikan pilihan mengikut hawa nafsu manusia, tetapi ia sebenarnya dipandu oleh hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah lihat pada pertemuan kita yang lalu dalil daripada Al-Quran, dalil daripada As-Sunnah dan dalil daripada sejarah Islam. Yang sejarah Islam itu kita tak habis lagi, kita sambung pada malam ini insya-Allah, iaitu pada muka surat yang ketujuh. Di bawah itu kata tuan pengarang kitab kita ini hafizahullah, wa saddada khutah wa nafa'an Allah bi 'ulumi fi darin amin.
Al-Quran juga menurunkan satu peringatan keras kepada orang-orang beriman yang hidup di negeri kafir dan tidak mampu menunaikan kewajipan agama, padahal dia mampu untuk berhijrah ke tempat lain. Hari itu pada pertemuan kita yang lalu kita sebut tentang bagaimana perintah supaya penduduk Makkah ataupun perintah supaya orang Islam pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah adalah satu titik mula mencari kekuatan untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang ada kedaulatan dan kuasa. Yang dihormati, sebuah kerajaan yang dia ada authority ataupun ada kuasa untuk menegakkan titah perintah dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan muka dunia ini dengan agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebut dulu beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang tidak berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa sebab. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datang peringatan keras kepada orang yang hidup di negara kafir, hidup di bawah kerajaan ataupun negara yang sukar untuk diamalkan agama dalam hidupnya. Sekiranya ada tempat, ruang waktu, keupayaan dan juga tempat untuk dia berhijrah, dia duduk dalam negara dipanggil Darul Kufur, negara kafir, negara yang pemimpinnya dasarnya tidak melaksanakan undang-undang ataupun tidak melaksanakan Islam, negara yang dipimpin oleh orang bukan Islam contohnya, dan berlaku tekanan terhadap dia yang berpegang Islam, susah dia nak beramal dengan agama. Bukan setakat nak beramal dengan hukum syariat, nak beramal dengan syiar, nak tunjuk kata ana muslim, nak berhijab, nak pakai macam seperti mana pakaian muslim tidak dibenarkan. Maka orang macam ni kalau ada tempat negara umat Islam yang dia ada ruang untuk berhijrah ke situ tetapi dia tidak berhijrah kerana sonok duduk dalam negara kafir itu, maka termasuk daripada perkara yang ditegah dan juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata ulama, walaupun Nabi bersabda la hijrata ba'da al-fath, tidak ada pada satu tempat ke satu tempat itu setelah mana hijrah yang pertama ataupun hijrah daripada al-Madinah al-Munawwarah, daripada Makkah ke al-Madinah al-Munawwarah, tak ada dah hijrah dalam bentuk hijrah tempat itu. Tetapi para ulama mengatakan sekiranya ada orang Islam yang duduk di negara orang bukan Islam dan dia ada ruang untuk meninggalkan negara itu berpindah ke negara Islam, maka perintah berhijrah itu masih lagi berjalan dan dia kena tinggalkan negara itu. Kenapa? Apa hikmah kita berpindah ke negara Islam? Tidak lain tidak bukan supaya kita boleh mengamalkan perintah agama, supaya kita boleh hidup dalam ruang lingkup dan juga panduan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 90 hingga 99, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Malaikat bertanya dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Makkah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas sehingga kamu boleh berhijrah ke bumi itu? Orang-orang itu tempat neraka jahannam dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali kecuali mereka yang tertindas, sama ada lelaki, wanita ataupun kanak-kanak yang tidak berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. So hijrah adalah sebahagian daripada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh, ini cerita tentang bagaimana berhijrah daripada Makkah ke Al-Madinah Munawwarah. Mereka yang tidak berhijrah tanpa sebab itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan alasan rumah kami di sini, kampung laman kami di sini, tempat lahir kami, adik beradik kami, perniagaan kami di sini, jawapan itu ditempelak oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya ketika mana disoal oleh para malaikat. Allah berfirman cerita bagaimana malaikat berdialog dengan mereka yang mati dalam keadaan tidak berhijrah.
Mereka menjadikan alasan, kata mereka tidak mampu, pada hakikatnya mereka mampu untuk berhijrah. Menjadikan alasan duniawi, kerana sayang nak tinggal tempat, tempat lahir, tempat tinggal, tempat bekerja dan sebagainya. Allah menempelah, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru, fatuhajiru, bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala ini luas, maka kamu berhijrah, tinggal daripada tempat yang kamu duduk itu, pergi ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, Allah menempelah. Ini dalam konteks hijrah itu. Dalam konteks kita pada zaman ini, kalau boleh kita kaitkan dengan ayat ini, bagaimana orang Islam itu kadang-kadang tidak mau berhijrah, tidak mau berhijrah dalam isu undang-undang contohnya. Kebanyakan daripada orang Islam merasakan sukar, payah untuk dia berhijrah daripada undang-undang yang sedia ada untuk dia melaksanakan undang-undang Islam. Kerana bagi mereka, sebahagian mereka itu berpendapat, usaha untuk melaksanakan undang-undang Islam ini sukar, kita sudah selesa dengan undang-undang yang sedia ada. Begitu juga dalam isu bagaimana sikap seseorang, sikap orang Islam dalam melantik pemimpin dan pemerintah. Sebahagian daripada mereka mengatakan, kita duduk biasa yang ni dah, buat macam mana yang biasa selalu dah, kalau kita tukar lagi jadi huru-hara. Maka jawapan yang sama yang kita nak baca pada malam ini, seperti mana Allah menempelak golongan yang tak mau berhijrah, bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas, maka begitu juga kita nak tiupkan pertanyaan kepada setiap umat Islam yang bertanggungjawab terhadap agamanya, semua kita, bukankah rahmat Allah Ta'ala itu luas, bukankah janji Allah Ta'ala itu benar, bukankah segala rezeki kenikmatan hidup atas muka dunia ni, bahkan kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita beri alasan untuk tidak mau berhijrah kembali kepada cara hidup Islam, kembali berpayung di bawah payung syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita tak mau hijrah tukar? Orang bukan Islam itu tidak menghairankan kita, kerana memang sebegitu sikap mereka dengan pegangan dan kepercayaan mereka. Tetapi yang menjadi bala dan fitnah yang besar apabila ada umat Islam yang juga berfikiran seperti mana mereka yang tidak beriman kepada Allah. Mereka memberikan alasan untuk tidak mengubah cara hidup, tidak mengubah sistem yang sedia ada, kerana bagi mereka cukup selesa dengan apa yang kita ada pada hari ini. Tak cukup lagikah keselesaan? Tanya mereka itu. Maka ingat esok, kalau malaikat tanya kita, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah Ta'ala ini luas, adakah dengan sebab kamu kembali kepada Islam menyebabkan rezeki kamu akan kurang? Tak, rezeki bukan hak manusia, rezeki adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarzuqu man yasha, Allah yang bagi rezeki kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Walaupun kadang-kadang yang sampai kepada kita itu melalui apa yang dihulurkan oleh tangan manusia, tetapi takkan sampai kalau tidak dengan izin dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka kita orang yang beriman, akidah, kepercayaan, keyakinan kita itu, kita ikat simpul mati dalam hati kita, bahawasanya kalau kita nak mendapat kemuliaan, hidup dalam keadaan kebahagiaan dan ketenangan, tidak ada pilihan lain, mesti kembali kepada agama Allah, mesti kembali kepada Islam, mesti bertanggungjawab di hadapan Allah, dan yakin dengan sesungguh hati bahawasanya selama mana kita bersama dengan Islam, Allah akan tunaikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebut banyak tempat dah dan berkali-kali selalu yang sebut, kenapa kita ni selalu membenarkan janji dan harapan yang diberikan oleh manusia sehingga kita membelakangkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya beri harapan tetapi dia tidak beri janji, walaupun dia lafaz dengan lafaz janji, tetapi janjinya itu hanya harapan saja, belum tentu lagi kita boleh dapat kalau Allah Ta'ala tak izin. Tetapi Allah, walaupun akal kita kata susah nak dapat, selama mana janji datang daripada Allah, maka kita akan dapat. Seperti yang saya buat contoh di banyak tempat dalam peristiwa hijrah, ketika mana Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu perjalanan daripada Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawarah. Kita faham bagaimana Nabi SAW dan As-Siddiq Al-Akbar radhiyallahu ta'ala anhu bermalam di Gua Thur.
kemudian didedaki oleh musyrikin Mekah. Mereka tak jumpa, kemudian mereka sebarkan berita, siapa-siapa yang dapat tangkap dua orang ni akan diberi hadiah yang lumayan. Salah seorang yang menyambut tawaran tersebut ialah Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik cari, kejar, jejak dan jumpa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pelihara Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mana Suraqah nak hampir kepada baginda Nabi dan juga kepada Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu, kuda yang ditunggangi oleh dia itu tersungkur dan dia juga jatuh. Dia tak boleh nak apa-apakan Nabi. Kemudian Nabi suruh balik dan Nabi beritahu, jangan kamu beritahu kepada orang di Mekah yang kamu jumpa kami di sini. Kemudian Rasulullah janji akan bagi hadiah sebagai balasan. Apa dia? Suatu hari nanti kamu akan dapat gelang kebesaran yang dipakai oleh Kisra, iaitu pembesar ataupun raja kerajaan Parsi. Janji itu kalau kita ukur dengan akal kita nampak lagu mustahil lah. Macam mana Nabi nak bagi gelang yang dipakai oleh kerajaan ataupun pembesar kerajaan Parsi, sedangkan pada waktu itu Nabi kerajaan pun tak ada lagi. Nabi baru dalam perjalanan daripada Makkah ke Al-Madinah. Kerajaan masih lagi belum wujud pada waktu itu. Tetapi sebenarnya janji itu datang daripada Allah. Di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mana zaman wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mai zaman al-khulafa'ir rasyidin sampai zaman al-futuhat al-islamiyah, pembukaan kota-kota Islam, sampai pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, jatuhnya kerajaan Parsi, maka diberikan kepada Suraqah apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abbas kata janji Allah akan pasti berlaku seperti mana yang Allah Taala janjikan. Kenapa kita orang Islam kita tak yakin dengan janji Allah? Allah janji kebahagiaan, kemenangan, kemuliaan itu bersama dengan Islam. Maka kita mesti wajib memilih Islam sebagai jalan perjuangan kita. Kalau kita nak senang, kalau kita nak bahagia, kita nak aman, sentosa, tenteram, mesti pilih Islam. Tapi manusia dia gagal. Dia gagal untuk melihat janji Allah kerana hatinya lebih gemar kepada janji manusia. Maka jangan kita yang mengaji ni kelaku macam tu. Orang beriman, lagu mana pun dunia cuba untuk mengumpan dan menipunya, dia tetap dengan prinsip keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Sebab itu kita tak boleh ikut orang. Mana-mana benda yang batin, walaupun dipersetujui, walaupun direstui oleh mana-mana badan yang dihormati, satu keputusan yang dianggap sebagai satu pengkhianatan kepada negara, khianat kepada rakyat, walaupun dipersetujui oleh parlimen sekalipun, orang beriman dia tetap tidak akan setuju dan bantah kalau perkara itu bercanggah dengan prinsip keadilan yang telah ditetapkan oleh agama Allah. Ni orang beriman. Orang beriman. Betul Nabi kata, la takunu imma'ah. Kamu jangan jadi jenis manusia yang suka ikut orang, yang suka tikam turut apa jenis benda yang ada depan kamu. Taqulun, kamu mengatakan, in ahsanan nas ahsanna wa in zalamu zalamna. Kalau manusia buat baik, maka kami buat baik. Tapi kalau manusia zalim, kami pun buat zalim sama. Nabi kata, walakin waqtinu anfusakum. Sebaliknya kata Nabi, hendaklah kamu teguhkan prinsip kamu, in ahsanan nas antuhsinu. Kalau manusia buat baik, maka hendaklah kamu melakukan kebaikan. Bukan sebab ikut manusia, kerana buat baik itu perintah daripada Allah. Wa in zalamu, kalau manusia zalim, fala tuzlimu, maka kamu jangan ikut sama melakukan kezaliman. Maka ini orang beriman. Sebab itu kita ada prinsip, hidup di negara mana pun, di bumi mana yang kita pijak, walaupun berhadapan dengan jababiratid dunia, dengan orang-orang yang menjadi jababirah, yang melakukan kezaliman, yang menyebarkan kejahatan, kita tetap dengan prinsip keyakinan kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan sesekali redha perkara yang namanya zalim ini, kita akan bantah selama-lamanya sampai mati sehingga kita mendapat keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ni kena faham prinsip itu. Kita orang Islam, orang beriman ada prinsip. Begitu juga perjuangan Islam ada prinsip. Selama mana bercanggah dengan titah perintah Allah, selama mana yang kita buat itu adalah kerana Allah, kita tidak akan meletakkan natijah itu di tangan kita. Kita tak letak keputusan itu di tangan kita. Berjuang itu perintah Allah. Sama ada dalam bidang dakwah, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi,
terlibat dalam pilihan raya contohnya. Ada orang mengatakan boleh menang ke Islam ni kalau setakat banyak ni kerusi. Kita kata hak menang kalah tu bukan kerja kita. Kerja kita tang mana ada ruang kita boleh masuk, maka kita kena sebarkan Islam. Kita kena wujudkan Islam. Kita kena bagi tahu kepada dunia bahawasanya Islam tidak pernah mati walaupun setelah mana kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Yang ni tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah sekalian kena faham dan kena hadam dalam hati dengan sepenuh keyakinan. Baik, kemudian kita sambung balik. Perkara pertama yang dilakukan oleh para sahabat, nak cerita kata pentingnya kepimpinan, pentingnya kerajaan, pentingnya pemerintahan, pentingnya memilih pemimpin, ini bukan perkara biasa. Termasuk daripada perkara penting. Apa buktinya? Bila kita buka dalam lipatan sirah baginda Nabi SAW, disebut perkara pertama yang dilakukan oleh para sahabat sejurus selepas wafatnya Nabi SAW adalah memilih seorang pemimpin pengganti baginda SAW yang disebut sebagai Khalifatu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mereka menganggap masalah itu sangat penting sehingga mereka lebih mendahulukannya daripada pengkebumian jenazah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera mereka pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai pemimpin yang akan mentadbir seluruh urusan mereka. Ini kita baca, kalau baca dalam peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana berlakunya bai'ah, umat Islam berbai'ah mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Saqifah Bani Sa'idah. Walaupun pada ketika itu jenazah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi belum dikebumikan. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala buka tengok wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana wafat, kata beliau, ma atyabaka hayyan wa maita, wahai Rasulullah, alangkah baik dan indahnya, sempurnanya engkau sama ada ketika hidup ataupun setelah mana diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menguruskan jenazah Nabi pada ketika itu adalah daripada ahli keluarga Nabi dan beberapa orang yang berkaitan, antaranya Al-Abbas, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dua orang anak Sayyidina Abbas, Qasam, dan juga Khawlah, iaitu Maula, hamba yang dibebaskan oleh Nabi SAW, Sayyidina Usamah bin Zaid dan seorang dua lagi. Yang ini urus jenazah Nabi, lain para sahabat pergi berbai'ah mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pemimpin pengganti baginda Nabi SAW. Kenapa urusan itu disegerakan? Bukan sahabat gila puasa, tidak, tetapi melihat kepada kepentingan. Kerana masyarakat ataupun manusia ini bila dibiarkan tidak ada pemimpin, maka akan ada yang mengambil kesempatan, maka akan ada yang cuba untuk melakukan sesuatu yang diidam-idamkan. Maka begitu juga kita, sebab itu ulama mengambil istimbat daripada peristiwa tersebut bahawasanya melantik pemimpin ini bukan perkara biasa, bukan perkara kecil. Kalau yang kita angkat itu orang yang tidak sepatutnya, maka kita juga bertanggungjawab di hadapan Allah. Orang tanya, ustaz, bukankah dalam Al-Quran Allah menyatakan bahawasanya la taziru waziratun wizra ukhra, kita ni takkan tanggung dosa orang, ambil dosa masing-masing. Pasal apa kita nak kena tanggung dosa pemerintah? Yang zalim pemerintah, kami tak buat pun, kami cuma angkat dia jadi pemimpin saja. Kita katakan sebenarnya kamu tidak menanggung dosa pemerintah, tetapi kamu memang tanggung dosa kamu apabila mengangkat pemerintah yang zalim, mengangkat pemerintah yang khianat, mengangkat seseorang yang tak sepatutnya diangkat menjadi pemimpin. Itu satu dosa kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat siapa-siapa yang jadi pemimpin. Barangkali tak ada menteri seorang pun dalam masjid pada malam ini. Barangkali tak ada juga wakil rakyat. Tapi saya nak beritahu supaya peringatan untuk kita sedar akan tanggungjawab betapa bahana dan bahayanya kalau kita salah dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang orang yang jadi pemimpin ini disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min walin yali syai'an min umurin nas." Tidak ada mana-mana seorang pemimpin dan pemerintah yang diberikan amanah untuk menguruskan urusan manusia. Termasuklah pemerintah sebuah kerajaan dan negara. Itu lebih besar. Maka kata Nabi, mana-mana tak ada seorang pemimpin pun yang diberikan amanah untuk menguruskan urusan manusia illa
utiya bihi yawmal qiyamati maghlulatan yadahu ila unuqih fala yafukkuha illa adluh. Melainkan esok dia akan dihadapkan di hadapan Allah dalam keadaan tangannya itu maghlulah, tangannya itu terikat di tengkuknya, tidak akan boleh mengeluar ataupun tidak akan boleh meleraikan ikatan itu melainkan keadilannya yang dia lakukan ketika mana di dunia. Maka diletakkan pemimpin ini di atas satu titik daripada api neraka. Apabila bergetar ataupun berkocoknya titik itu sehingga hancur tubuh badannya, kemudian dia akan disatukan balik, kemudian dihisab di hadapan Allah. Nabi kata in kana muhsinan naja bi ihsani, kalau dia orang yang baik maka dia akan selamat dengan kebaikannya. Wa in kana musian, tapi kalau dia seorang pemimpin yang jahat, in kharqa bihil juzru fayahbi bihi fil nari 70 kharifa, maka titi ataupun jambatan tadi akan hancur, akan jatuh, akan pecah, maka jatuh sekali dengan dia terjunam masuk dalam neraka 70 kharifan, 70 tahun. Itu pemimpin. Maka orang yang angkat pemimpin yang seumpama ini juga akan dihisab di hadapan Allah. Semua orang yang angkat pemimpin, yang mendukung, yang menyokong, yang beri persetujuan, yang angkat tangan, yang tempuk meja tanda bersetuju kepada satu keputusan yang zalim, semua akan dihadapkan di hadapan Allah dan masing-masing membawa dan berhadapan dengan habuan masing-masing hidup bila di hadapan Allah. Maka jangan, kita orang beriman, kita bukan hidup takat dunia. Kita hidup, harapan kita ataupun masa depan kita bukan hanya dalam lingkaran hidup dunia. Ada lagi satu kehidupan yang lebih kekal ataupun kehidupan yang sebenarnya kekal, iaitu hidup selepas mana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sewenang-wenangnya kita meringankan perkara yang berkaitan dengan pemerintahan, berkaitan dengan memilih pemimpin, berkaitan dengan tanggungjawab untuk kita mencegah kezaliman ataupun untuk membantah setiap perkara yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka peri pentingnya melantik pemimpin itu sehingga kita jumpa dalam sirah Nabi di hujung hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mana kewafatan baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, perkara pertama yang dilakukan oleh para sahabat sebelum daripada dikebumikan jenazah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam adalah melantik siapakah yang akan menggantikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dibaiat pada ketika itu adalah Sayyidina Siddiqul Akbar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dipersetujui oleh para sahabat Nabi pada ketika itu, dan sebelum daripada itu pun sudah nampak tanda-tanda bagaimana kepimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebelum daripada wafat, ketika mana Nabi sedang sakit tenat, Nabi bangun untuk mendirikan solat jamaah, Nabi bagi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam kepada para sahabat, menjadi imam kepada umat Islam. Kata ulama, ini sebahagian daripada tanda redanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, restu bahwasanya yang akan menggantikan baginda alaihi salatu wasallam selepas mana wafat adalah sahabat baginda, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Adapun puak-puak Syiah yang membawa cerita-cerita palsu mengatakan Sayyidina Ali tidak bersetuju, sedangkan Sayyidina Ali juga membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun tak ada pada masa itu kerana sibuk menguruskan jenazah Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi setelah itu beliau juga bersetuju mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah. Ini khabar yang sahih. Adapun apa yang dibawa oleh riwayat-riwayat Syiah itu semuanya al-muftarayat, benda yang direka dan tipu daya serta penipuan yang dibawa oleh mereka itu, dan apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah mukhalafah ataupun menyalahi kepada ijma' umat Islam. Man syadda syadda finnar qatalahumullah. Apa yang dilakukan oleh puak Syiah itu tidak lain dan tidak bukan khianat ataupun menyalahi ijma' yang menyebabkan mereka itu terancam dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Syiah pun isunya tak selesai lagi sampai lah ni, dan kita pun tak boleh berdiam diri. Kita jangan jadi orang Melayu, jadi orang Islam. Orang Melayu ni kadang-kadang dia layan isu ikut masa.
Kalau masa semua orang bercakap pasal itu, dia bercakap. Bila orang semua pekat diam, dia berhenti bercakap. Walaupun benda tu masih berlaku. Contohlah orang duk cakap pasal apa? Pasal Coca-Cola, contoh dia. Suruh boikot Coca-Cola. Bukan benda baru. Bukan takat Coca-Cola saja kita marah. Bukan saya setuju. Kita boikot. Dan saya pun setuju. Bahawa kita boikot semua mana-mana produk ataupun yang ada kaitan dengan Israel. Tetapi satu benda yang kita kena ubah dalam pemikiran umat Islam, kadang-kadang dia hanya menjurus kepada bab-bab tertentu dan banyak bab lain dia tidak bersemangat seperti mana dia bersemangat dalam bab-bab tertentu. Dalam bab Coca-Cola, dia boleh boikot, tetapi sistem yang ditaja oleh Yahudi, termasuklah dalam sistem pemerintahan dan kerajaan yang ada benih-benih dan pemikiran Yahudi, tetapi dia masih lagi duduk reda dengan sistem itu. Ini berlaku. Itu kita kena ubah. Bukan ubah dalam bentuk emosi, tetapi ubah dalam bentuk kefahaman dan keimanan kita kepada Allah. Semua benda yang berkaitan dengan Yahudi, bahkan sebelum daripada iklan Coca-Cola, Al-Quran lebih daripada 1400 tahun sudah pun beri amaran dan peringatan kepada kita, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Allah sebut dalam ayat 120 surah Al-Baqarah, selama-lamanya tidak akan redha dengan kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani sehinggalah kamu mengikut agama mereka, sehinggalah kamu ikut agama mereka. Katakanlah olehmu ya Muhammad, sebenar-benar hidayah adalah hidayah daripada Allah Subhanahu, petunjuk Allah. Kalau kita nak pastikan jalan hidup kita ni betul bawa kepada keredhaan Allah, kembali kepada Islam. Jangan tang makan minum kita boikot Israel, tetapi dalam soal lain, dalam soal politik, dalam soal ekonomi, kita masih lagi bergantung kepada Israel. Kita masih lagi banyak daripada negara umat Islam yang tidak begitu tegas dalam isu yang berkaitan dengan Israel dan sekutu-sekutu dia. Termasuklah kepala haram jadah sekali, Amerika. Tapi kita ikut. Bahkan kita terhegeh-hegeh nak sign perjanjian dengan Amerika. Boikot Coca-Cola. Tapi apa yang kita buat? Kita sign perjanjian, bersetuju untuk mendandatangani perjanjian dengan orang yang menaja sistem yang pastinya dasar itu dasar Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Ni kefahaman yang kita kena ubah. Kita nak jadi mujahid yang ala basiratin, pejuang yang kenal dan faham ilmu, bukan hanya semata-mata semangat. Kerana kita berjuang ini bukan biasa. Perjuangan Islam termasuklah politik Islam bukan hanya untuk mewarnai lakaran demokrasi sebuah negara, tidak, tetapi kita berjuang kerana ini perintah daripada Allah dan sebahagian daripada agama, ada kaitan dengan dosa dan pahala dan soal jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nak faham yang tu? Betul, malah orang beriman dia tak ada pilihan, tidak ada pilihan, boleh pilih yang mana ikut suka. 5 tahun sekali dia boleh pilih parti. Tak, orang beriman dia kena pilih parti Islam, dia kena pilih perjuangan Islam, dia kena pilih dasar yang nak bawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kita kena faham. Suka tak suka, pedih telinga ke, serabut kepala otak ke, semak perut ke, ini agama yang semua kita kena taat kepada titah perintah Allah kalau sungguh kita nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang kita bercadang nak masuk neraka, yang ni kita minta doa pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pulihkan umat Islam daripada segala cacat merba dan kecelaruan yang berlaku dalam pemikiran umat Islam pada zaman mutaakhir ini, sehingga mereka itu gagal untuk membezakan yang mana satu yang benar, yang salah, yang mana satu Islam, yang mana satu jahiliah, yang mana satu iman, yang mana satu kufur, wala'iyadzubillah. Baik, dalam sejarahnya kaum muslimin tidak pernah mengenal konsep pemisahan antara agama dengan negara kecuali semasa sekularisme bermaharajalela di zaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita akan fenomena akhir zaman ini dan memerintahkan kita untuk bersikap menentangnya. Islam di zaman mana pun tidak ada konsep memisahkan antara dunia dan juga akhirat, tidak ada konsep memisahkan di antara urusan agama dan juga urusan dunia. Semua hak kita buat atas muka dunia ni terikat dengan undang-undang agama. Pasal kita ni mukallafin. Apa makna mukallafin? Mukallafin maknanya kita terikat dengan peraturan dan undang-undang Allah.
Hatta benda yang kita boleh pilih nak buat tak buat, itu pun sebahagian daripada hukum. Yang namanya harus, yang namanya harus, bagi kita harus. Ada orang ingat harus tu, dah harus juga adalah sebahagian daripada agama. Hukum lima yang kita panggil hukum taklifi itu, al-ahkam taklifiyah, yang nama haram, yang nama wajib, yang nama sunat, yang nama makruh, yang nama harus. Semua ini adalah hukum yang berkaitan dengan agama. Bererti 24 jam dalam tindakan kita, sama ada celik ataupun jaga, sama ada celik ataupun pejam mata tidur, ataupun kita bergerak ataupun diam, kita tidak pernah pun tersisih dan juga terkecuali daripada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab itu tidak ada istilah dunia ini terpisah daripada agama. Hatta dalam bab Allah beri ruang kepada kita untuk kita urus takbir dunia dalam bab-bab tertentu. Dalam bab tertentu memang Nabi sebut, dalam bab tertentu, dalam bab pertanian, dalam bab kita, dalam bab teknologi contohnya, Nabi kata antum a'lamu au a'rafu bi umuri dunyakum, kamu lebih faham dan lebih reti berkaitan dengan urusan dunia kamu. Bukan makna bagi buat ikut suka, tidak. Allah bagi pilihan itu pun mesti mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh hukum syariah. Jangan buat teknologi yang boleh menjahannamkan keharmonian dunia. Jangan oleh kerana kita nak maju menyebabkan kita zalim pada alam ini dan zalim kepada diri kita sendiri. Jangan sebab dengan sebab angan-angan untuk kita tingkatkan, untuk kita terlibat dengan apa? Dengan cabaran ekonomi dunia, untuk kita masuk dalam pasaran dunia, sehingga kita mengorbankan hak rakyat dan juga keamanan serta kedaulatan negara. Ini bukan benda yang diajak oleh agama. Baik itu mudah ceritanya, kita ni kalau ikut agama selamat. Yang duk jadi tak ketahuan hala ni pasal kita kesampingkan agama di sebelah, kita buat keputusan ikut kepala otak kita. Lagi jahat bila ada orang yang reti agama turut sama bersekongkol bersama dengan orang yang zalim ini. Ada ulama yang membela pemimpin-pemimpin yang zalim ini. Lagi jahat. Sebab itu jahatnya rakyat ataupun jahatnya pemerintah dengan sebab jahatnya rakyat. Pasal apa? Sebab rakyat yang angkat pemerintah. Bila ada sebahagian daripada rakyat yang masih lagi dalam bengong, tidak boleh pilih buat keputusan yang betul mengikut perintah Allah, maka selama itulah akan lahirnya pemimpin-pemimpin yang khianat kepada amanah yang diberikan. Bukan kita nak bela pemimpin itu, tetapi sebahagian daripada sebab musabab jadi macam tu, khianatnya pemerintah dengan sebab adanya sebahagian rakyat yang khianat kepada amanah yang diberikan. Na'udzubillah, Allahumma sallim sallim. Maka tidak ada beza. Islam tidak pernah membezakan di antara agama dan juga dunia. Ianya bersekali, bahkan dunia ini mesti dimakmurkan mengikut telunjuk agama. Baik, dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna rihal islami da'ira. Ala inna rihal islami da'ira. Faduru ma'al islami haythu dar. Ala inna al-Qur'ana was-sultana sayaftariqan. Ayyid-din wad-dawlah. Fala tufariqu al-kitab. Ala innahu sayakunu alaykum umara. Yaqdawna li-anfusihim ma la yaqdawna lakum. Fa'in asaytumuhum qataluukum. Wa'in ata'atumuhum adallukum. Qalu wa mada nasma'u ya Rasulullah? Qala kama sana'a ashabu Isa bin Maryam. Kama sana'a ashabu Isa bin Maryam. Nushiru bil manashir wa humilu 'ala al khashab. Mautun fi ta'atillahi khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Rawahu Ishaq bin Rahuya. Maksudnya, ketahuilah bahawa roda Islam itu sentiasa berputar. Maka ikutilah roda Islam itu sesuai dengan rentak pusingannya. Islam ni kadang-kadang ada waktu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ketika Islam berada di kemuncak. Ada ketika Islam itu berada di lereng-lereng gunung, dipijak, disakiti dan sebagainya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tindakan sebahagian daripada umat Islam. Jadi hadis nak cerita tang mana Islam duduk, kita kena setia. Tang mana Islam itu berpijak, kita kena bersama dengan Islam. Di mana berkibarnya panji-panji perjuangan Islam, kita kena duduk di bawah panji-panji itu
jangan kita lompat pergi ke lain. Jauh lagi hak duduk dalam Islam dah pergi lompat buat bendera lain pula, yang ni lagi tak guna. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan jadi macam tu. Nabi pesan, Nabi kata, ala inna rihal Islam da'irah. Roda Islam itu sentiasa berputar. Faduru, maka hendaklah kamu bersama dengan kitaran dan putaran roda Islam itu bagaimana ia bergerak. Ala innal Qur'ana wa sultana sayaftariqan. Maka kata Nabi, ketahuilah. Ketahuilah bahawa Al-Quran dan kekuasaan, yakni negara dan agama itu suatu hari nanti akan berpecah. Maka janganlah pisahkan diri kamu daripada Al-Quran. Betul apa yang Nabi kata. Sampai masa apabila kerajaan dan pemerintah menjadikan agama ini sesuatu yang sukar dan payah untuk dilaksanakan, menjadi alasan untuk tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama. Tapi benda yang agama tak suruh, kadang-kadang boleh dibuat keputusan hanya dalam mesyuarat tergempar, hanya dengan keputusan 2-3 orang tertentu, tidak mengambil kira kepada keputusan dan derita rakyat di bawah. Boleh buat, boleh buat, walaupun rakyat majoriti membantah, termasuk pakar-pakar ekonomi dan sebagainya. Seperti mana yang tuan-tuan maklumi saya sebut pasal benda ni masuk dalam media umum, perjanjian Trans-Pacific itu, ramai yang membantah termasuk pakar-pakar ekonomi. Bahkan dibawa main kepada kita senario yang berlaku kepada beberapa negara yang terlibat sebelum itu, tetapi masih dipekakkan telinga kerana nampak bayang-bayang untung di hadapan yang boleh kita sifatkan untungnya sedikit tetapi ruginya itu berkali ganda. Maka ambillah habuan masing-masing bagi orang yang angkat pemimpin yang seumpama ini. Tuan-tuan, saya masjid ni minta maaf lah. Masjid ni dia tak ada bin siapa. Dia tak ada bin siapa. Masjid bukan bin orang. Masjid ni baitun min buyutillah. Rumah Allah. Masjid ini dinisbahkan kepada Allah, bukan nisbah kepada anak Adam, bukan nisbah kepada manusia. Sebab itu bila duduk dalam masjid, kita nak cakap bukan benda yang manusia suka. Tak. Ada yang manusia suka, tapi ada yang manusia tak suka. Tapi Allah suruh, kita akan sebut kepada apa yang Allah suruh. Pasal rumah Allah Ta'ala ini tidak dibangsakan kepada anak Adam, tetapi dibangsakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal itu disebut Baitullah. Masjid ini rumah Allah. Jujurlah. Yang bercakap pun kena jujur, yang dengar pun kena jujur. Bukan kerana siapa-siapa, tapi kerana Allah, kerana semua kita nak kembali kepada Allah. Maka Nabi bagi ingat, ingat kata Nabi, ketahuilah oleh kamu akan sampai satu masa nanti Al-Quran dan juga sultan, pemerintah, kerajaan itu akan berpecah. Yakni sampai masa pemerintah tidak mau melaksanakan perintah agama. Maka apa yang kamu nak kena buat? Nabi kata, fala tufariqul kitab, maka jangan kamu memisahkan diri kamu daripada Al-Quran. Jangan kamu lari meninggalkan Al-Quran. Walaupun pemerintah tak suka kepada hukum Allah, kamu kena setia dengan hukum Allah walaupun terpaksa berhadapan dengan pemerintah yang sebegitu sikapnya. Lagi Nabi beritahu lagi, ala innahu sayakunu alaikum umara yaqdawna li anfusihim ma la yaqdawna lakum fa in asaitumuhum qatalukum wa in ata'tumuhum adallukum. Ketahuilah bahawa kamu akan dikuasai oleh para penguasa yang akan memutuskan perkara hanya untuk kepentingan mereka sahaja dan bukan untuk kepentingan kamu. Jika kamu mengingkari perintah mereka, mereka akan membunuhmu, dan jika kamu mematuhi mereka, mereka akan menyesatkan kamu. Ini fitnah. Orang Melayu kata, kalau telan mati mak, luah mati, mati ayah. Orang Melayu kata, senario yang bakal kamu tempuh ialah bila kamu ikut pemimpin yang seumpama ini, kalau kamu lawan mereka, mereka akan bunuh kamu. Kalau dia tak bunuh, sampai dia bunuh kita, sampai hilang nyawa, tetapi dia akan susah. Dia akan bunuh ketenangan kita. Dia akan bunuh pergerakan kita. Dia akan bunuh rasa tenang kita dengan kehidupan dunia ini. Ada ketika ditangkap, dipisahkan daripada keluarga. Ada ketika dipindah-pindahkan daripada satu tempat ke satu tempat. Ada ketika disekat tentang dalam bidang perjawatan kerja, dia kadang-kadang disusahkan. Itu berlaku. Tuan-tuan tak payah murung sebab semua kita ada mata dan telinga dan melalui pengalaman lebih daripada itu. Dan saya percaya yang ada di hadapan kita ini, di hadapan saya ini, ibu-ibu dan ayah-ayah yang usianya jauh lebih daripada saya, melalui perit pengalaman lebih daripada apa yang saya cerita. Benda itu berlaku. Maka pemimpin ini kalau kamu ikut mereka,
mereka akan sesatkan kamu. Kalau kamu lawan mereka, mereka akan bunuh kamu. Jadi nak buat lagu mana? Sahabat tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa madza nasna'u ya Rasulullah?" Apa yang kami nak buat pada ketika itu wahai Rasulullah? Maka jawabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kama sana'a ashabu Isa bin Maryam, nushiru bil manashir wa umilu 'ala al khashab. Mautun fi ta'atillahi khairun min hayatin fi ma'siyatillah." Nabi kata buatlah seperti para sahabat Isa bin Maryam, iaitu pengikut-pengikut Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Apa dia? Mereka itu berhadapan dengan pemerintah yang zalim. Mereka telah digergaji dengan gergaji dan digantung di atas kayu, yakni disalib. Sesungguhnya mati kerana mentaati Allah adalah lebih baik daripada hidup dengan melakukan maksiat kepada Allah. Inilah syiar yang digenggam oleh hati para mujahidin dan para pejuang Islam yang sebenar. Apa dia? Mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatih atau fi ma'siyatillah. Mati atas jalan Allah itu baik daripada hidup dalam keadaan mendapat keselesaan tapi derhaka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni Nabi cerita. Apa yang Nabi sebut kena pada setiap zaman. Sebab itu apa yang Nabi sebut ni sepanjang zaman, apa yang Nabi sebut tu dia akan ada kaitan dengan kehidupan kita. Saya tidak baca hadis ini untuk menghentam kerajaan, tetapi saya baca hadis ini untuk memberi peringatan kepada mereka yang melakukan kezaliman, tidak kira kerajaan mana sekalipun, sama ada di Malaysia atau di mana-mana pun. Tetapi kita baca dalam konteks wakil realiti kehidupan yang berlaku dalam negara kita ini. Sebahagian daripada polisi yang dibuat itu adalah bertentangan dengan syarak, bertentangan dengan perintah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan jangan ragu-ragu, apa yang Nabi tinggal ini cukup kemas dan cukup jelas. Bila kita berhadapan dengan situasi yang sebegitu, bila kita tak mau ikut pemerintah, kita akan susah. Kalau kita ikut, kita sama terpalit dengan kezaliman, buat dosa, derhaka pada Allah. Maka nak buat apa? Kita kena lawan, kita kena bantah sedaya dan semampu mungkin, biarpun kita susah kerana Allah. Itu lebih baik daripada senang selesa dalam keadaan kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi tuan-tuan, macam biasa saya berhenti pukul 9. Lagi 4 minit saya berhenti. Kemudian dalil daripada tabiat semula jadi Islam. Kita dah baca dalil daripada Quran, daripada sunnah Nabi SAW, daripada sejarah sirah Nabi, para sahabat Nabi, yang menunjukkan kepentingan, peripentingnya untuk kita mendirikan kerajaan Islam. Dia bukan perkara yang hanya, saya sebut tadi, bukan hanya perkara yang direka-reka oleh manusia, yang bukan hanya dalam satu bentuk sistem yang dirunding ataupun yang dipersetujui oleh, tidak. Tetapi ia berkaitan dengan salah satu daripada tuntutan dan perintah Allah SWT. Pada tabiat dan risalahnya, Islam merupakan agama dan syariah yang universal. Universal dipanggil alamiyah dalam bahasa Arabnya. Ada lagi satu istilah disebut al-aulamah. Al-aulamah ini globalisasi. Walaupun ulama-ulama yang mengkaji tentang at-tayyarat al-fikriyah, tentang aliran pemikiran dan juga pola teori yang dihasilkan oleh manusia, ideologi yang direka oleh manusia, ada perbezaan yang amat ketara di antara alamiyah dan juga al-aulamah. Kita Islam, kita berpegang dengan alamiyatul Islam, negara globalisasi yang ditaja oleh barat ataupun ditaja oleh musuh Allah. Globalisasi sampai pangkat kita ini melampaui had yang dibataskan oleh Allah, yang ini tidak dibenarkan oleh Allah. Universal dalam bentuk Islam ialah universal yang dihadkan atau dibatasi oleh hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nak global sampai tak tahuan yang mana satu Islam, yang mana satu tak Islam. Kita bagi liberalisasi contoh dia, bagi hak sama rata. Siapa-siapa hari Ahad yang nak pergi ke rumah ibadat agama lain, silakan. Hari Jumaat mana-mana orang, itu bukan cara Islam. Dalam sistem ekonomi ada had batasnya, ada hudud. Betul, hudud ni benda yang kita kena faham. Dalam setiap hukum itu ada hududnya. Dalam jenayah ada hudud yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam ibadah ada hudud yang telah ditetapkan oleh Allah.
Saya pernah cerita dulu kan, dalam sembahyang ada hudud. Apa dia? Ada sempadan waktu sembahyang, ada cara pelaksanaan sembahyang, ada hukum kadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Sembahyang Aisyah 4 rakaat, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Itu hudud. Tapi orang boleh terima hudud dalam bab ibadat, mereka tidak boleh terima hudud dalam bab jinayah. Pasal al-qusur fil fahmi, kerana dia tak faham, kerana terlalu lama agamanya, kehidupannya itu dididik oleh musuh sehingga dia buta dan kelabu dengan agama sendiri. Na'udzubillah. Sebab itu sampai masa untuk kita berubah, kerana kita ini ada zatiyah, ada syaksiyah. Agama Islam ni dia ada peribadinya, dia ada dirinya. Kenapa kita nak bergantung kepada peribadi yang direka oleh manusia, yang dimekah oleh manusia, walaupun ia batil, sedangkan kita sudah ada diri, zat kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita nak kena berpaut kepada sistem undang-undang yang ditaja oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah, sedangkan kita umat Islam ada undang-undang yang telah pun dipimpin ataupun dipandu oleh pencipta sekalian alam, iaitulah Allah Rabbul Alamin. Kenapa kita rasa bimbang dan takut dengan kuasa besar dunia, sedangkan kuasa besar dunia pun bila dicabar oleh manusia, dia juga susah. Amerika dalam sejarah peperangannya, dia tak pernah menang. Dia tak pernah menang. Cuma dia gunakan pengaruhnya untuk mengaburi sejarah dan juga untuk terus memesongkan pemikiran manusia. Disebarkan dalam pendidikan, dalam sistem ekonomi, sehingga kita ni cara fikir kita begitu. Sedangkan Islam, dia ada pendidikan, dia ada sistemnya sendiri. Sebab itu kita takkan rasa kemanisan dan kelunakan, betapa bahagia, seronoknya duduk di bawah payung syariat, kalau kita tidak melaksanakan sistem dan undang-undang syariat. Selama itulah manusia akan bermusuh dengan hukum Allah, kalau tidak dilaksanakan hukum Allah. Tapi bila dilaksanakan hukum Allah, semua orang akan nampak akan keadilan agama Allah. Termasuk mereka yang tidak beriman pun, secara fitrahnya mereka juga akan bersetuju dengan undang-undang Allah yang adil, lebih adil daripada undang-undang yang ditaja rekaannya itu oleh manusia. Mudah-mudahan kita doa, waktu bila tak tahu. Tapi saya sebut tadi, janji Allah, Allah Ta'ala akan angkat agama ini, Allah Ta'ala akan berikan kedudukan kepada agama. Kalau tak dan zaman kita, zaman anak cucu kita kelak, insya Allah Islam akan tertegak atas muka dunia ini, dan kita ataupun generasi akan datang akan berkesempatan untuk berpayung di bawah hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kriteria daripada satu syariah, salah satu daripada kriteria daripada satu syariah yang bersifat universal, ialah kemampuannya untuk mengatur setiap segi daripada kehidupan manusia. Dengan demikian, mustahil syariat yang universal ini akan mengabaikan perkara-perkara besar seperti isu kenegaraan dan menyerahkannya kepada para cendekiawan sekularis dan sarjana-sarjana fasik yang menyusunnya mengikut hawa nafsu sendiri. Makna bila kita faham kata agama Islam ini, salah satu daripada mizah, salah satu daripada ciri keunggulan dan keunikan dan kehebatan Islam, apa dia? Iaitu agama yang bersifat universal. Bila kita pegang yang tu, agama Islam ni universal, makna apa? Mencakupi seluruh daripada atur cara dan perjalanan hidup. Maka takkanlah isu yang berkaitan dengan kenegaraan ini tak ada dalam Islam. Saya sebut dalam pertemuan kita banyak kali lah, kalau dalam bab berak kencing pun Islam ajak macam mana nak duduk, nak buang yang kecil, nak duduk berak, buang najis daripada tubuh badan kita pun Islam ajak dia punya disiplin dan tata cara adab. Takkanlah nak memerintah sebuah kerajaan dikatakan yang ni tak ada dalam Islam, yang ni boleh buat ikut suka. Al-aqlu la yakbalu abadan, yakbalu abadan. Orang akal, akal manusia, orang yang berakal, dia tidak boleh, tidak boleh terima. La yakbalu al-aqil wa la yantiqu bihi al-mantiq. Orang yang faham, akalnya waras, dia tidak akan mengiyakan perkara-perkara tersebut. Maka secara tabiatnya agama Islam yang bersifat universal, maka pastilah yang berkaitan dengan kenegaraan juga termasuk daripada isu besar yang ada di bawah naungan hukum dan juga tata cara hidup yang berlandaskan manhaj dan sistem yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah lagi akan datang kita sambung. Agama ini juga menyeru kepada pengaturan
dan pentadbiran yang rapi dalam tugas dan tanggung dan tanggungjawab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab wa ilaihi marji'u wal ma'ad. Mudah-mudahan apa yang kita sebut pada malam ini, walaupun tak banyak yang kita baca, tetapi sedikit sebanyak memberikan sesuatu yang baik untuk kita, insyaAllah. Saya tidak mengambil jalan ataupun disiplin untuk tergesa-gesa menghabiskan kitab ini. Biarlah kita baca kitab ini nak habis berapa tahun pun, wallahu a'lam. Siapa mati dulu, mati dulu, tak apalah. Esok jumpa di akhirat, mudah-mudahan. Tetapi yang kita nak ialah setiap kali kita baca kitab ini, kita nak mengambil kefahaman itu yang kita nak ikat dalam hati kita, nak hadam dan terjemahkan melalui tindakan kita, insyaAllah. Semua kita akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita akan bertanggungjawab terhadap setiap benda yang kita buat atas muka dunia. Jadi saya mohon kepada semua, dan saya mulakan dengan diri saya, marilah sama-sama kita kembali kepada Islam. Duduk bersama dengan perjuangan Islam. Kalau kita rajin sembahyang jemaah sekalipun, tapi kita tak bersama dengan perjuangan Islam, kita tak akan capai sesuatu yang kita inginkan dalam hidup ini. Ada orang rajin puasa, rajin khatam Quran, tetapi dia berkaitan dengan perjuangan agama, perjuangan Islam ini. Macam mana kita nak rasa selesa beribadah kalau yang memerintah itu adalah mereka yang menyebarkan kezaliman? Kezaliman itu adalah suatu kegelapan. Kezaliman itu adalah perkara yang akan mengundang balak bencana daripada Allah. Tak cukup tuan-tuan kita atuk diri kita dengan amalan peribadi. Yang tu teruskan, nak kita buat bukan sesuatu bonti, tidak. Yang rajin yang duha, kekalkan. Yang khatam Quran sebulan sekali, teruskan, alhamdulillah. Yang rajin sembahyang malam, tiap-tiap malam, mesti. Tetapi semua ini, kita jangan jadikan ia cukup di situ. Tetapi semua ini, kita jadikan ia sebagai sumber kekuatan untuk kita bergerak dengan jalan yang lebih daripada itu, iaitu bersama-sama dengan perjuangan Islam dengan sekadar kemampuan yang kita mampu. Apa saja yang kita mampu untuk bersama dengan perjuangan Islam, teruskanlah sampai saat kita pejam mata dalam kubur esok, baru kita tahu yang mana satu intan, yang mana satu kaca, betapa apa amalan yang kita buat atas muka dunia. Dan perjuangan Islam itu adalah sesuatu yang amat berharga dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita dan anak cucu generasi kita, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar sama-sama dikembalikan hati kita semua kepada agama Allah, untuk jujur mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, bukan untuk menonjolkan diri dan siapa kita dan kumpulan kita, tetapi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hal al-nar. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. واهدنا كلنا إلى سواء سبيل أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا أجمعين رب العالمين، والإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وحين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وأمسنا في بلد رسولك. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.